Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ada beberapa pesan ya atau mungkin wasiat ustaz kepada kalian, dan semoga pesan dan nasihat dan wasiat ini bermanfaat bagi ana, bagi kalian semua ya, dan kita pegang. Pertama, agar kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita ketakwaan kepadanya. Karena orang yang bertakwa kepada Allah pasti dia keluar dari segala kesulitan, dan dia pasti akan diberikan rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalian para muslimah, tidak ada kewajiban kalian untuk menafkahi siapapun. Kalian dimuliakan oleh Allah, dinafkahi dari semenjak lahir sampai kalian mati nanti. Kalian akan dinafkahi oleh orang tua dari semenjak lahir, dan dia berdosa kedua orang tua kalian kalau tidak menafkahi kalian. Dan kalian suatu saat kalau berumah tangga wajib dinafkahi oleh suami kalian. Dan kelak kalian kalau begitu tua menjadi seorang ibu, kalian wajib dinafkahi oleh anak-anak kalian atau keluarga-keluarga kalian sampai kalian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan. Dan Allah pasti akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jangan kita sibukkan hati kita dengan bagaimana rezeki. Rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur rezeki. Dan di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, ya, Allah menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkan aku. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, dan aku tidak menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. Bahkan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rizki, dan dia yang maha kuat. Ya, jadi kita ingat ayat ini. Bukan orang tua kita pemberi rezeki, bukan suami kita kalau kalian kelak berkeluarga dia pemberi rezeki. Dia hanya wasilah Allah memberikan rezeki. Demikian juga suatu saat kalian punya anak, punya cucu dan sebagainya, dan Allah berikan nafkah melalui mereka. Ya, maka itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pertama bertakwa kepada Allah,
Allah akan jaminkan dua hal. Kita pasti keluar dari kesulitan. Kedua, Allah pasti memberikan rizki dari jalan bahkan yang tidak disangka-sangka. Apa artinya rizki yang tidak disangka-sangka? Kita tidak pernah pikirkan, kita tidak pernah usahakan, tiba-tiba dia datang. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan jangan kalian tanya, oh dari mana rizki saya nanti? Itu justru wal-iyadzubillah bentuk kita masih ada kelemahan kepada Allah, bahwa Allah itu yang memberikan rizki. Padahal Allah, keyakinan seorang mukmin bahwasanya Allah pemberi rizki, yang maha pemberi rizki, itu berkaitan dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah Allah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik dahulu Quraisy, mereka percaya yang memberikan rizki mereka adalah Allah. Dan kita orang-orang beriman tidak boleh lemah dalam masalah itu. Jadi pertama, kita jaga ketakwaan dan minta kepada Allah agar kita diberikan ketakwaan kepada Allah supaya kita dapat ganjaran yang kita sebutkan. Kemudian yang kedua, kita banyak-banyak bersyukur dan kita latih diri kita. Ya, bersyukur kepada Allah. Ya, kita dapat minum seteguk, syukuri. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, ahmadullah, alhamdulillah. Bahkan orang disyariatkan kalau dia sakit, dia dapat musibah, dapat ujian, dia tetap memuji Allah. Dia katakan apa? Alhamdulillahi ala kulli kulli hal. Tetap kita syukur. Kita syukur dengan hati kita. Mungkin semua ada hikmahnya. Ya, sulit kita paham pelajaran. Ya, syukuri apa yang sudah kita paham. Kalau kita syukuri apa yang sudah kita paham, Allah pasti akan bukakan kita ilmu yang kita belum paham. Kadang-kadang kita dibukakan kemudahan pada satu ilmu, tapi kita tidak dimudahkan pada ilmu yang lain, supaya kita jangan sombong, supaya jangan kita ujub, supaya jangan kita merasa lebih dibandingkan dengan orang lain, dan itu bisa membinasakan kita. Waliyadzubillah. Ya, oleh karena itu kita syukuri, sibukkan diri dengan bersyukur kepada Allah. Kita dapat harta, kita dapat ilmu. Ya, dan yang kedua, kita syukuri orang-orang yang menjadi sebab kita dapatkan nikmat itu. Karena kita kalau hanya bersyukur kepada Allah, lalu kita tidak bersyukur kepada orang yang menjadi wasilah kebaikan nikmat dari Allah itu, itu sama saja dengan kita juga tidak bersyukur kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "La yashkurillah man la yashkurin nas." Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Teman kita beri makanan, kita ucapkan jazakillahu khairan, ya, jazakumullahu khairan. Orang tua kita berikan sesuatu, kita ucapkan itu, dan itu balasan yang terbaik, seperti disebutkan di dalam hadis, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dia minimal dengan mengucapkan jazakumullahu khairan, jazakillahu khairan. Itu bentuk syukur kita, bersyukur kepada orang tua yang telah membimbing kita sampai kita berada pada titik ini. Kita bisa belajar, bisa tahu Al-Quran, bisa tahu hadis Nabi, dipondokkan, dibiayai oleh orang tua. Kita syukuri orang tua kita. Kita syukuri guru-guru kita, ustadz-ustadz yang mengajarkan kita ilmu. Kalau kita ingin ilmu kita diberkahi, ilmu kita ingin ditambah, ilmu kita bermanfaat, ilmu kita menenangkan, ilmu kita membahagiakan, syukurilah, syukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua, bersyukur kepada guru-guru kita, bersyukur kepada kakak-kakak kelas kita yang membimbing kita, ya, musyrifah yang mengajarkan kita, ustazah yang mengajarkan kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang mengajarkan kita. Kita syukuri. Bentuk kita bersyukur kepada mereka, ya, baik itu orang tua dan juga guru-guru kita, kalau kita tidak bisa berikan sesuatu apa, minimal kita berdoa, doakan agar mereka diberikan istiqamah, agar mereka tenang, agar mereka bahagia, agar orang tua kita itu bahagia, agar orang tua kita itu selalu dapat hidayah, ya, agar orang tua kita itu masuk ke dalam surga, agar diampuni dosanya, dan seterusnya. Kita mengatakan semua kebaikan, semua orang yang kita diberikan oleh Allah dari jalan mereka kebaikan.
teman-teman kita yang membantu kita belajar, ya, yang menemani kita selama di pondok, ya, orang tua ketemu sekali seminggu sebentar, teman-teman kita, kita syukuri. Ada teman kita yang baik, ada yang saling kita membantu kebaikan dengan dia, dan seterusnya. Jadi pertama bertakwa kepada Allah, kedua bersyukur. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah istighfar. Karena kita ini manusia, banyak dosa, banyak kesalahan. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau yang banyak diberikan kemuliaan oleh Allah, dihapuskan jaminan, dihapus semua dosa-dosa beliau, kesalahan beliau, dijamin surga. Beliau yang mengatakan, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi sab'ina marrah wa fi riwayatin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar, meminta ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari, ya, 70 kali. Di dalam riwayat dikatakan, riwayat yang lain 100 kali. Beliau mengucap astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Jadi istighfar, dan istighfar itu kunci semua kebaikan. Ada seorang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri mengadukan tentang kefakiran dirinya. Ya Imam, saya ini capek miskin, capek fakir, susah hidup saya. Apa yang saya harus lakukan? Kata beliau, perbanyak istighfar. Dan di sekitar beliau ada murid-murid beliau, Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama ahli sunnah di zamannya. Kemudian datang orang lain, dia mengatakan, wahai Imam, saya ini hidupnya susah, tidak punya keturunan. Kata beliau, kamu istighfar. Kemudian datang lagi yang lain, wahai Imam, saya ini hidup susah, saya ini banyak melakukan kesalahan, saya, kata beliau, kamu istighfar. Semua yang bertanya kepada beliau yang datang, semua jawabannya, kamu perbanyak istighfar. Akhirnya murid-muridnya bertanya, wahai Imam, orang ini pertanyaannya banyak, oh, semua jawabannya istighfar. Beliau mengatakan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Jadi semua orang yang bertanya tadi, ada yang didoakan supaya turun hujan, supaya subur tanamannya, dijawab istighfar. Perbanyak istighfar, ya. Dan ini kita praktikkan di ma'had kita ini, supaya dengan banyak kita beristighfar, semua santri beristighfar, semua santriwati beristighfar, Allah mudahkan bagi kita kebaikan di pondok ini. Makanan kita dicukupkan, menuntut ilmu kita dicukupkan, diberikan keberkahan, rezeki kita dilimpahkan. Ya. Orang-orang di Saudi Arabia itu, ya, keumuman, ya, itu tidak seperti bekerjanya kebanyakan kita. Ya. Mereka itu santai hidupnya. Tapi mereka dibukakan anugerah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena keutamaan tauhid. Karena keutamaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum. Itu perkataan Nabi Nuh alaihi salam disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan aku katakan kepada kaumku, istighfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan mengirim hujan kepada kalian, hujan yang baik, hujan yang deras, hujan yang menumbuhkan, dan sebagainya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan memberikan kalian harta yang banyak, wa banin, dan anak yang banyak, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun, ya, akan indah sekeliling kalian, banyak pepohonannya, buah-buahnya baik, ya. Dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala.
dan juga Allah akan jadikan sungai-sungai mengalir, ya, airnya akan banyak. Ada satu kejadian dan saya tahu tempatnya, walaupun tidak perlu saya sebutkan. Ada satu tempat, ya, dan insya Allah tempat itu banyak orang yang baca Al-Quran, banyak orang yang menuntut ilmu. Ada satu sumur, ya, sumur itu tidak pernah sama sekali dia habis airnya, tidak pernah habis sampai dimasukkan, dan banyak orang yang membutuhkan. Sumur itu ada sampai 4-5 mesin besar dan dia tidak pernah habis airnya. Sementara di balik tembok sumur itu jaraknya sekitar 5 meter, ada sumur yang lain itu selalu dia apa, habis airnya. Cuma 5 meter, cuma dihalangi oleh tembok besar, ya. Dan jarak sumur itu dengan sumur yang lain itu cuma 5 meter, kurang bahkan. Tapi yang di sini tidak pernah habis airnya. Tidak pernah sampai sekarang. Dan yang sebelahnya itu apa? Ya kalau musim kemarau dia apalagi tidak ada airnya sama sekali. Bahkan di luar musim kemarau dia sedikit airnya. Kalau ditimba sekian kali apalagi pakai mesin dia habis. Dia harus ditunggu lagi. Padahal jaraknya dengan apa? Dengan sumur yang satu itu adalah apa? Kurang dari 5 meter. Kurang dari 5 meter. Ya. Dan itu mungkin karena kebaikan, karena bacaan Quran, dan semoga kita seperti itu dengan santriwati yang baca Quran, yang membaca hadis, yang talabul ilm, yang selalu beristighfar, Allah akan bukakan pintu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dijadikan sungai-sungai, ya, kebaikan, ya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air itu semua yang hidup. Ya. Seperti Allah keluarkan air Zamzam yang tadinya Makkah itu tandus, tidak ada penghuni. Dia lembah yang tandus, ya, pasir dan sebagainya. Kemudian Allah keluarkan Zamzam dengan sebab Nabi Ibrahim, dengan sebab Hajar dan juga Ismail yang masih bayi, Nabi Ismail, Allah keluarkan Zamzam, dan sampai sekarang Zamzam itu tidak pernah kering sama sekali. Jadi pertama takwa kepada Allah, kedua bersyukur, kemudian yang ketiga apa? Istighfar. Kemudian yang keempat adalah banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat. Kalau kalian lagi sedih, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah yang paling sempurna. Atau kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat, perbanyak salawat. Begitu disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat. Karena kalau kita berselawat sekali, seperti kita sebutkan, Allah akan balas dengan 10 kali salawat. Dan salawat Allah itu ampunannya, rahmatnya, perlindungannya. Allah berikan kita kebahagiaan, ya, dan kita lakukan itu. Jadi 4 hal. Yang terakhir, kalau kita diuji oleh Allah, kesulitan dalam ilmu atau yang lainnya, segera solat 2 rakaat. Karena para sahabat mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Adalah Nabi Muhammad SAW kalau beliau ditimpa dengan kesedihan, dengan kesusahan, dengan musibah, beliau segera salat. Salat 2 rakaat. Walaupun kita di atas kendaraan, salat 2 rakaat, walaupun menghadap ke mana kiblat, itu disyariatkan. Ya, kalau kita di tempat kita wajib menghadap kiblat. Ya, wajib menghadap kiblat, artinya kalau salat sunnah. Jadi salat, ya, salat itu kita
kita jaga setiap dalam kesusahan. Karena kita kadang-kadang kalau dapat musibah yang pertama kali kita ceritakan itu manusia. Kita kalau dapat ujian mengadu kepada Allah dengan salat, ya wasta'inu bis-sabri was-salah, dan sabar, sabar, tahan lisan, jangan mengeluh. Ya, kalau kita mengeluh kita istighfar. Kalau kita mengeluh. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi pertama takwa kepada Allah, kedua syukur kepada Allah dan kepada manusia, ketiga istighfar. Kemudian yang keempat berselawat kepada Nabi SAW. Yang kelima, kalau kita sedih dan musibah, kita segera lakukan apa? Salat. Ini jaga nih lima hal ini. Ya, perbanyak salawat, istighfar dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita di mana saja kita berada. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita semua di dalam surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai dan memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia.